bareng-bareng ya Lesti berikut Bilar bersama timnya memberikan bantuan yang menurut ukuran saya gede banget. 500 juta. Liburan bersama sahabat dan sang suami, Lesti mendapatkan cemoohan gak peduli sama Cianjur. Tapi fakta membuktikan hal lain. Ya, seseorang yang cukup julid mengomentari liburan Lesti di Bali hari ini. Dari unggahan fanbase Lesa, ternyata ada yang nyeleneh dari komentar mereka. Susan Tierney, di Cianjur lagi ada musibah besar dan mereka malah enak-enak liburan. Jangan-jangan uang donasi dipakai buat liburan. Kemarin kan minta donasi. Wow, begitu julid banget sebut Lesti, tapi fakta membuktikan lain. 500 juta. Saya jadi teringat kembali pada mereka-mereka, entah sentimen atau gimana, yang mengabarkan bangkrut katanya. Duh Gusti, sisi lain saya kok melihat banyak kok Lesti nggak bangkrut kok. Menurut keyakinan saya dan pengetahuan saya, Lesti nggak bangkrut kok. Dan lagi keyakinan ini malah dibuktikan pula, Lesti malah memberikan bantuan yang nggak sedikit. Ini membuktikan bahwa Lesti itu memang berjaya, cuma nggak sombong orangnya. Lesti, mau bunda, Lesti. Gitu dong. Potret bapak. Bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan tambah teman-teman update tentang kondisi tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka berdua. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.